Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hi guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau review bra 2-in-1 ya. Nah, jadi BH tali besar gitu guys. Nah, jadi kayak dibilang BH is okay, dibilang tank top is okay. Jadi kayak BH 2-in-1 gitu guys. BH 2-in-1 gitu. Bra 2-in-1 gitu. Pasti penasaran kan? Oke, langsung aja yuk kita buka guys. Nah, jadi ini dia guys. Teng-teng. Nah, jadi saya tuh belinya di 68. So, ini tuh modelnya sumpah-sumpah cute banget, imut banget, lucu banget ya. Apalagi nih guys. Renda-renda gitu deh. Kayak brokat gitu bahannya, modelnya. Nah, kalian tahu gak sih guys, ini busanya itu permanen guys, jadi gak akan dicopot. Kalau misalkan kita cuci menggunakan mesin cuci, itu gak akan copot. Kalau misalkan kita cuci menggunakan tangan sih okay ya, karena pasti sangat hati-hati gitu, gak akan copot. Tapi kalau misalkan kita mencucinya menggunakan mesin cuci, of course kita gak tahu kan, pasti hasilnya kayak apa ya, busanya pasti copot gitu. Karena aku punya banyak bra yang busanya itu bisa dipasang copot gitulah, bisa dipasang, bisa dilepas gitu, dan pasti kalau habis dicuci menggunakan mesin cuci pasti busanya itu lepas gitu, dan itu menurutku sangat sebel banget karena jadi kayak pekerjaannya jadi kayak dua kali lipat gitu. Tapi kalau yang ini tuh sangat easy banget, gak akan lepas karena ini busanya permanen ya guys. Nah, ini tuh modelnya cute banget dengan color kayak silver gitu deh. Dan matching banget deh. Dan ini tuh bener-bener bra 2-in-1 ya. Jadi kayak BH-nya dapet, tank top-nya dapet. So, ini kalau dipakai itu by the way kayak apa ya, maksudnya itu di atas pusar gitu ya. Dan ini tuh bener-bener bagus banget kalau dipakai itu seksi banget. Tentu dong, makainya itu di dalam kamar, di dalam rumah gitu. Dan ini tuh saya belinya di 68 gitu. By the way, bra 2-in-1 ini adalah baru ya guys, belum saya gunakan. Of course, makanya gak ada bandrolnya karena ini udah saya cuci terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah BH tali besar ya. Namanya tuh BH tali besar ya, kayak bra 2-in-1 gitu. Dan ini tuh baru, sama sekali belum saya gunakan ya. Nah, ini tuh modelnya sumpah cute banget. Dan ini tuh bisa dibilang kayak tank top, bisa dibilang bra gitu. Jadi kayak 2-in-1 gitu, is okay, masuk semua gitu. Dan ini tuh modelnya cute banget, cewek banget ya, feminim banget. Dan bahannya juga adem, walaupun renda-rendanya kelihatannya kasar, tapi aslinya ini kalau disentuh itu adem banget guys, lembut banget ya. Dan ini tuh cocok banget deh dipakai cewek-cewek yang bodinya langsing-langsing gitu. Nah, jadi modelnya cute ya guys. Oke, so guys, itu dia review saya. Oke, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you to the next my video. Bye-bye.